guys, ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, kali ini Koko Evan mau spill tentang penggarapan di mana body kit dari Vmax Innovaribon-nya udah kelar. Tapi bagian belakang masih belum kepasang, soalnya Koko Evan lagi pasang bagian samping sama depan dulu. Belakangnya nunggu lampu tengahnya itu datang, guys. Jadi lampu yang bagian belakang yang kiri kanannya ini Koko Evan copot kiri kanannya. Koko Evan copot. Ntar body kitnya yang udah jadi Vmax itu ada lampu bagian tengahnya, guys. Nah, overall kalian penasaran hasilnya gimana? Capcus. Nah, ini guys, body kit Vmax-nya yang samping udah kepasang. Nah, di sini permainan body kitnya pakai dua warna, antara warna hitam bodinya sama warna gunmetalnya. Mantep nggak? Mantul nggak? Oke, kelihatan banget ya, body kitnya udah kepasang, bagian samping kita pakai dua warna. Kalau hasil akhirnya, ntar kita spill waktu kita di luar aja, guys. Soalnya kenapa? Soalnya biar kelihatan, ini masih isolasian. Nah, bagian depan, Koko Evan tunjukkan, juga pakai dua warna. Tuh, dua warna ya. Bagian hitam sama gunmetalnya. Overall, gantengnya nambah, cakepnya nambah, guys. Dan sepil-sepil modifikasi yang udah dipasang sama ownernya, kita bakal ntar sepil di luar aja, biar hasilnya mantep. Sebelah kanan juga udah kelar. Sebelah kanan udah kelar. Udah kepasang. Dan hasilnya, garapan sendiri, langsung muci-muci sendiri, guys. Oke, guys. Jadi di sini Koko Evan bakal sepil terus. Garapan di bengkel, dan yang pasti mobil Innova ini sudah kelar. Oke, tinggal proses pasang belakang, habis itu kita sinematik sama spill-spill di tempat yang mantap. Jangan lupa, tonton terus pokoknya, stay tune, capcus. Halo guys, akhirnya body kit Innova Ribbon sudah kelar, sudah jadi, dan Koko Evan seneng banget. Kenapa? Soalnya body kit dari Vmax ini, di Innova ini, itu terus terang yang aslinya punyanya R2GD sekarang sudah kepasang di mobil yang full black semua. Dimana full blacknya itu Koko Evan kasih hiasan aksen two-tone dua warna pakai gunmetal, guys, di bagian depannya. Dan di sini, guys, Vmax Innova Ribbon ini Koko Evan punyanya yang tipe yang facelift ya. Kenapa facelift? Soalnya Koko Evan itu cuman ready-nya itu yang facelift aja. Kalau Innova Ribbon yang nggak facelift, Koko Evan nggak punya model buat cetakannya, guys. Koko Evan sudah punya cetakan yang khusus untuk Innova Ribbon aja yang facelift. Di sini kelihatan banget kan tempat fog lampnya tetap originalnya kepasang, tapi model natnya itu pakai model yang buatan dari Koko Evan, guys. Dan modifikasi orangnya ini yang bagian depan udah di custom bagian lampunya, grillnya udah di black chrome, logonya udah di black chrome juga. Kemudian yang udah dimodifikasi yang pasti peleknya. Pelek pakai ring 18 dan ada BBK-nya, ada Brembo yang besar banget, guys. Yang pasti ini piringannya sekitar 355 sih, guys. Pakai ring 18 pas banget. Kemudian yang dimodifikasi apalagi bagian samping sasket. Itu Koko Evan udah modif model cetakan dari Vmax juga. Pakai dua warna two tone. Sebelah kiri, sebelah kanan kita cek. Sebelah kanan juga sama, tutun juga, ada warna hitam body dan gunmetal yang Koko Evan kasih hiasan memang aksen tutunnya dua warna. Jadi di mana bumper depan, bumper samping kiri kanan itu Koko Evan bikin nut harus ada tutun dua warnanya dan ada nutnya. Jadi body kit yang Koko Evan buat
itu ada natnya guys. Natnya itu mempertegas warna two-tone dari mobil Innova Reborn ini. Dan bagian belakang yang udah dimodifikasi, kita lanjut dulu peleknya. Pelek juga yang belakang pakai ring 18 dibalut ban Michelin. Bannya depan sama belakang sama ya, 235/50 ring 18. Kemudian bagian belakang ini guys, udah dimodifikasi lampunya. Lampunya yang belakang udah dimodifikasi. Habis gitu logonya udah di black chrome. Dan bodi belakangnya itu juga main dua warna aksen, di mana ada warna hitam dan warna gunmetal. Kemarin PR-nya guys, itu PR-nya ada di bagian knalpotnya. Kenapa? Knalpotnya itu aslinya itu JTC itu yang istilahnya kayak ball on ya. Ball on itu agak masuk ke dalam. Kemudian kita bikin yang sesuai dengan bodinya. Akhirnya Koko Evan las pangkonnya, Koko Evan mundurin yang pas sesuai dengan konsep body kitnya. Dan body kit V-Max ini bagian belakangnya itu ada kanat-kanatnya ini guys. Jadi mobil Innova ini kesan mobil keluarganya ganti gahar jadi kesan agak-agak sporty gitu guys. Ini terus terang Koko Evan udah buat cetakan, kalau kalian pingin body kit Innova Reborn dengan body kit yang Koko Evan sudah punya, kalian bisa pesan guys. Pesan di mana? Instagram Koko Evan, WA bisa, atau komen guys di YouTube channel Koko Evan. Dan bagian tengah ini, lampu ini Koko Evan juga udah tambahin. Jadi di mana body kit V-Max itu ada lampu tengahnya guys. Yang lampu tengahnya gimana lampu kota bisa nyala, dia nyala. Lampu rem ditekan, dia tambah nyala. Maksudnya tambah terang gitu guys. Jadi konsepnya body kitnya itu bener-bener nyatu antara bagian atas sama bagian bawah. Bumpernya itu ada lampu di bagian tengah. Ini masih plastikan ya, biar orangnya ntar klentek guys, kayak baru gitu guys. Oke, okay, sensor-sensor parking masih aman, masih apa ya, istilahnya nggak ngerusak bawaannya pabriknya. Istilahnya kalau kalian pakai body kit V-Max ini, Koko Evan jamin tambah ganteng guys. Promosi bengkel sendiri guys. Oke, okay. Sekian vlog dari Koko Evan. Salam dari Koko Evan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys. Cepcus.